ketemu lagi dengan saya Felina. Di sini aku punya mesin oven kapasitasnya tuh 5 rak satu pintu ya. Untuk pemanasannya tuh menggunakan gas LPG. Nah, mau tau gak sih video lebih lengkap dari mesin oven ini? Jangan lupa buat kalian like, komen, dan subscribe YouTube channel ini tentunya. Jangan lupa juga kalian download aplikasi resmi itu di sebelah sini guys. Kalian bisa download ini ya di Play Store di HP kalian. Oke, sekarang kita langsung aja membahas untuk spesifikasi dari mesin oven kapasitas 5 rak satu pintu ini guys. Untuk yang pertama ya, materialnya terbuat dari material full semi semua, jadi nanti itu perawatannya akan lebih mudah, cara penggunaan itu juga sangat mudah guys tentunya ya. Nah, lalu dilengkapi dengan kontrol panel yang full otomatis, yang di sebelah sini ada tombol power, nanti itu berfungsi sebagai penyalaan dan mematikan dari mesin ovennya sendiri. Lalu ini ada timer, ini tuh pengatur waktunya guys, waktunya kalian bisa atur sesuai kebutuhan kalian ya, ini tuh maksimalnya adalah 10 jam. Selanjutnya ini ada thermal control, ini adalah suhunya sendiri tuh maksimalnya adalah 110 derajat. Terus ini ada dua lampu indikator, kalau yang hijau sebagai indikator penyalaan mesinnya, sedangkan yang merah sebagai pemanasan mesinnya guys. Nah, di sebelah sini terdapat handle juga ya, sebagai pembuka dan penutup dari mesin ovennya ini. Terus ini bagian dalamnya, untuk bagian dalamnya sendiri itu ikut 5 loyang full semi seperti ini contohnya. Untuk ukurannya sendiri adalah panjangnya itu 50 cm, lebarnya 43 cm guys. Ini tuh untuk loyangnya sendiri muat menampung beban 25 kg material. Terus untuk loyangnya sendiri ini tuh kapasitas per loyangnya untuk yang seperti ini tuh muat 1-2 kg material guys. Nah, terus di sebelah sini ini tuh ada dinding berlubangnya, nanti itu berfungsi sebagai pemerataan suhu panasnya. Lalu ada exhaust fan nanti berfungsi sebagai sirkulasi udara panasnya. Nah, untuk ukuran dari mesin oven ini berapa sih panjang lebar kali tingginya sendiri? Untuk panjangnya itu 60 cm, lebarnya 60 cm juga, dan untuk tingginya adalah 105 cm. Untuk mesin oven ini sendiri sangat serbaguna sekali ya untuk pengeringannya, bisa untuk pengeringan keripik, kerupuk, sale pisang, jahe, kunyit, serbuk, dan pengeringan serbaguna yang lainnya pun juga sangat bisa guys. Terus kami itu juga mempunyai berbagai macam kapasitas nih untuk mesin ovennya ini sendiri. Yang pertama ya ada kapasitas 5 rak satu pintu, contohnya seperti ini yang paling kecil. Lalu ada juga kapasitas 5 rak 2 pintu. Terus guys, ada juga yang kapasitas 10 rak 1 pintu. Nah, lalu ada juga yang kapasitas 10 rak 2 pintu guys. Terus ada juga yang kapasitas 20 rak atau 20 loyang ya. Nah, yang paling besar sendiri adalah kapasitas 40 rak atau 40 loyang. Jadi untuk pemanasan atau bahan bakarnya sendiri kami ada dua tipe. Ada tipe gas seperti ini contohnya. Lalu ada juga pemanasan listrik. Lalu kelebihan dari mesin oven ini sendiri apa aja sih? Yang pertama ya, ini tuh perawatannya sangat mudah, terus cara operasional pun juga sangat mudah. Lalu sistem kontrolnya ini full otomatis semua guys. Nah, mesin ini sendiri mendapatkan garansi 1 tahun all spare part ya, harganya sangat terjangkau, nanti mendapatkan free selang dan regulatornya juga, plus free packing juga ya guys. Terus pengirimannya support ke seluruh wilayah Indonesia untuk pemesanan mesin oven ini. Nah, mesin ini tuh bisa di upgrade atau bisa custom sesuai kebutuhan kalian ya. Contohnya di sebelah sini untuk bagian pintunya, nanti kalian bisa custom menggunakan kaca. Lalu untuk bagian kontrol panelnya sendiri untuk thermal controlnya, nanti kalian bisa upgrade menggunakan thermal control yang digital. Nah, di bagian dalamnya kalian bisa upgrade menggunakan lampu UV ya guys. Terus ada juga bagian loyangnya sendiri, kami tuh mempunyai berbagai macam tipe loyang, jadi nanti kalian bisa menyesuaikan aja sesuai kebutuhan kalian ya. Contohnya ada loyang kasa stainless, terus ada loyang korporasi berlubang. Nah, ada juga loyang khusus pengering makanan ya, ada loyang stainless food grade 304. Nah, untuk bagian kaki di bagian bawah mesin oven ini sendiri kalian bisa juga menggunakan kaki rodanya juga. Nah, apakah kalian tertarik untuk mesin pengering oven ini? Nah, untuk info konsultasi atau info order dari mesin oven ini, kalian bisa langsung aja konsultasikan di nomor WhatsApp kami di bawah sini, guys. Oke, nah sekarang kita langsung aja membahas untuk tutorial atau cara penggunaan dari mesin oven ini. Untuk yang pertama itu selang gas sekali, nanti kalian bisa hubungkan untuk selang dan regulatornya ini ke tabung gas LPG. Nah, nanti mendapatkan juga ya free dari kami selang dan regulatornya, jadi nanti kalian tinggal gunakan aja. Terus selanjutnya hubungkan juga untuk secondnya pada arus listrik ya. Terus setelah itu jangan lupa kalian tutup di bagian pintunya seperti ini. Nah, setelah ini tertutup guys, nanti kalian bisa langsung aja menyalakan di bagian kontrol panelnya. Nah, untuk cara mengatur bagian panelnya sendiri sangat mudah, nanti kalian bisa atur bagian timernya dulu sesuai kebutuhan kalian ya. Terus ini turbo control, diatur juga sesuai kebutuhan kalian. Dan untuk yang terakhir, nyalakan di tombol powernya seperti ini. Nah, mesin oven ini sudah menyala ya, diketahui dari dua lampu LED indikatornya ini udah menyala seperti ini guys. Jadi untuk cara mematikannya sendiri itu sangat mudah sekali. Untuk mematikannya itu tinggal tekan di bagian tombol powernya seperti ini. Maka mesinnya sudah mati secara otomatis seperti ini ya guys. Dan mesin bisa digunakan kembali.
Nah, tentunya untuk mesin oven ini dilengkapi dengan sistem operating. Jadi sistem operating itu ya, apabila suhunya sudah kalian atur itu sudah tercapai, maka nanti pemanasannya itu akan mati secara otomatis, dan apabila suhunya sudah di bawah yang kalian atur, maka pemanasannya itu akan menyala kembali, guys. Oh iya, tentunya kami itu juga mempunyai berbagai macam tipe mesin pengering loh. Ada mesin pengering pertanian, contohnya ada mesin bed dryer atau mesin box dryer. Terus ada juga mesin rotary dryer, nanti itu sistem kerjanya itu berputar gini, guys. Terus ada juga mesin vertical dryer. Terus ada juga mesin pemanas ruangan ya, atau mesin model ruangan gitu nanti untuk cara pengeringannya. Nah, untuk mesin pengering makanan kami itu ada mesin oven seperti ini, guys. Terus ada juga mesin pemanggang daging kebab atau mesin daging kebab ya. Nah, terus ada juga mesin paniris minyak atau mesin spinner minyak. Nah, tentunya kami ada juga mesin pengering laundry nih. Ada mesin tumble dryer. Terus ada juga mesin lemari pengering. Lalu ada juga mesin pengering sepatu, mesin pengering helm, dan mesin penghangat sauna. Nah, buat kalian yang tertarik untuk order mesin pengering kami, langsung aja kunjungi di WhatsApp kami di bawah sini ya untuk info konsultasi lebih lanjutnya. Oke, terima kasih sudah melihat video kami sampai selesai. Jangan lupa buat kalian like, komen, dan subscribe YouTube channel ini tentunya. Jangan lupa juga buat kalian download aplikasi resmi itu di sebelah sini, guys. Kalau bisa download ini ya di Play Store di HP kalian. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye!